Puding resiko ini karena daya tahan puding yang tidak bisa bertahan lama. Ini menjadi tantangan pengusaha puding bagaimana harus pintar dalam mengatur kapasitas produksi dengan permintaan konsumen. Puding biasanya hanya bisa bertahan selama satu minggu, apabila disimpan dalam lemari pendingin, sedangkan pada ruangan terbuka hanya bisa bertahan sampai dua hari saja. Strategi pemasaran usaha puding. Untuk memasarkan puding, kamu bisa titipkan ke toko kue, kantin, supermarket, atau supplier makanan. Supaya puding bisa dijangkau semua kalangan, sebaiknya tawarkan puding dengan aneka jenis ukuran kemasan. Tawarkan dalam bentuk kemasan kecil atau irisan puding dengan harga Rp2.000 untuk menjangkau konsumen kelas bawah. Untuk menjangkau konsumen kelas atas, kamu bisa tawarkan per loyangnya dengan harga Rp 10.000 rupiah sampai puluhan ribu rupiah saja.